Ya, Ijet 322. Tapi pintu nih. 8 ngarep kono berarti. 7 apa 8? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat beraktivitas kepada sahabat-sahabat Mugidi Channel. Oke, pagi ini aku on the way lagi karena sebelum ini sudah bercuti-cuti di Indonesia dan ini pun baru selesai check-in. Nah, check-innya tadi lama banget. Tahu kenapa? Oke. Kita on the way Kuala Lumpur. Le, nang ayo selak tutup engko. Waktunya sudah mepet sekali loh bro. Nah, Juanda. Juanda International Airport. Oke, kita menuju ke imigrasi. Untuk cek paspor, kemudian menunggu di depan pintu pesawat. Oke ya. Kita menuju ke cop imigrasi di belakang sana. Oke lah, nanti tak sambung lagi. Aku akan melewati imigrasi terlebih dahulu karena di belakang itu di wilayah imigrasi tidak dibenarkan merekam ataupun mengambil gambar. Oke, sudah selesai melewati cop imigrasi. Waktunya kembali ke markas. Ini adalah informasi perpindahan pintu keberangkatan. Ini adalah informasi pintu mana ini? Pintu keberangkatan untuk penumpang Jetstar Asia dengan nomor penerbangan 3K250. Waktunya kembali ke markas. Terima kasih. Tak tahu kenapa hari ini kok lelet banget. Nanti jamur rek ngenteni. Air Asia. Ya, Ijet 322. Tapi pintu nih. 8 ngarep kono berarti. 7 apa 8? Ayo ke 8 kono. 9. 8. Rame lho rek Juanda. Pintu 8 ngarep kono berarti. Pintu 8 toh? Delok ning kono sampean. Pintu. Pintu. Itu berarti tani gini kono nek. Yang kono nolong ngenteni. Iya. Itu toh? Iya. Delon. Piro? Di CGT. 322. Mana? Pijet. Ket? Itu. Itu berarti mundur yang kono. Ayo nunggu nulu. Nunggu nulu. Semari balik kampung tanam jagung. Wes, tani kene panas. Ya wes guys, nanti dulu ya. Oke, assalamualaikum. Bye.